Oke, halo semua, balik lagi sama gue Ego dan selamat datang kembali di Need for Speed Underground 2 ya. Karena waktu itu game ini udah tamat dan gue udah bilang pengen modifikasi-modifikasi. Jadi emang awal gue main game itu tuh untuk tamatin dulu biar unlock semuanya, dan sekarang kita bisa modifikasi-modifikasi. Kan banyak bilang, "Bang, walaupun udah tamat tetap modifikasi." Iya, soalnya dari awal gue udah bilang tamatin dulu, baru pas udah tamat kan kayak kita bisa ngapain aja gitu, semua udah punya gitu ya. Oke. Gue waktu itu sempat bilang mau lanjutin modif si bukan GTR kita ya, Lancer kita. Mana ya? Oh, enggak. Lancer kita ya, bukan Audi TT kita ya. Bentar. Oke, kita bakal modif dulu Lancer kita. Lancer atau Audi TT atau apa ya? Lancer sih udah sempat kemodif ya. Enggak apa-apa, ini hari ini kita coba modif Lancer dulu. Kalian komen di bawah, kalian pengen lihat modif modif gila ya, modif totalnya tuh mobil apa? Karena ini udah enggak pro visual rating, emang ya udah yang penting keren aja gitu. Kan udah enggak ada story-nya, jadi apapun yang kita bikin kita enggak pedulikan visual rating lagi, guys. Coba komen di bawah. Mau mobil apa? Ada ya, pokoknya kalian tahu lah ya, kalian pasti main Need for Speed Underground 2 juga. Kalian tahu mau kalian juga pernah pakai mobilnya gitu. Untuk sekarang kita Lancer dulu. Gue mau lihat dulu nih ya. Bentar. Body part. Dia bisa yang white body kits. Ngaruhnya di mana? Eh, bisa ya? Wow. Wah. Tapi ini terlalu lebih sih ya. Lebih ini mah enggak. Ini sih si Vapor bagus loh. Masih polosnya gitu ya. Enggak terlalu lebih, enggak terlalu norak. Bagus ini Vapor, guys ya. Coba dulu kita pakai Vapor. Dan kalau misalnya gua ubah, oh enggak bisa. Oke. Okay. Set gear juga enggak bisa. Spoiler. Oh, Tornado dulu gue sempat pakai nih kayaknya nih. Bukan yang gue pakai ini nih. Venom. Boleh tuh Venom tuh ya. Bentar, kita lihatnya pelan-pelan aja, guys ya. Santai ya. Fistel. Bagus nih Fistel nih. Ngeliatnya gimana sih, enaknya gini aja ya. Fistel, Impact, Groundmaster, Nightmare, Mars 5. Oh, ini yang paling baru ya. Edolix paling baru ya. Bentar, kayaknya gue pakai ini aja deh. Joker sih kayak antena TV. Antena TV jadinya. Groundmaster, Impact sih kayaknya ya. Tapi ada warna putihnya, enggak banget ya. Enggak gitu loh, Fistel sih ya, guys ya. Oke. Fistel. Hoods. Ini yang paling santai aja, guys ya. Yang paling simpel aja nih. Buset. Apaan ini? Ketebelan. Kok tuh ada titik putih gitu sih, apaan sih? Ini aja deh. Gue gak suka terlalu banyak-banyak gituan. Bentar ya, gue lihat dulu. Ada gak yang benar-benar simple nih yang baru? Gak usah pakai. Atasnya kita biarin dulu aja. Oh, kalau lampu ya udahlah paling bawah aja ya. Oke. Ini juga paling bawah aja, guys. Nah, spion nih. Kita lihat yang paling bawah dulu, yang paling baru. No. Gue tetap suka ini sih ya, Maxpad ya. Pas di story gue juga mainnya pakainya sih Maxpad ini, guys. Kayak paling ini bagus juga nih sih, ini kecil. Tapi kurang ini ya, kurang gahar. Maxpad ya. Ini kita pakainya yang
Ya, Sonic udah paling oke. Ini kali ini kita nggak pakai spinner guys ya, karena udah terserah kita gitu. Ah, kurang. Rota. Nope. Ini gue suka nih. Racing hard CP. Racing hard CP ya, ingetin ya. Ntar gatel guys. Enggak, ini enggak. OZ, aduh. Nope. Momo. Nope. Ah, tebel amat jarinya. Nope. Konik. Udah deh, itu ya deh kayaknya ya. Racing Heart. Tapi warnanya bisa diganti kan ya. Oke. Gue bikin gede aja. Oke. Carbon fiber. Aduh, nah. Gue nggak usah karbon-karbonan kali ya. Ini apa nih? Spion. Oh ya udah. Eh. Enggak. Oke. Performance. Ya udahlah ya. Beli ya semuanya ya. Loh. Oke. Udah belinya yang ekstrim aja kan ya. Transmission. Oke. Suspend. Ekstrim juga. Nitro. Siap, bunyinya langsung gitu ya. Encipit ya, encipit ya bunyinya. Oke. Sebenarnya ini gak penting sih, kita gak mau modif-modif doang ya. Gak apa-apa. Ntar kita bakal coba test drive-nya guys. Turbo dong. Oke. Nah ini nih warnanya nih. Gua mau warnanya pink kali ya, pink ya. Atau kita pakai warna biasa ya, guys. Kita buat kalau pakai warna biasa dia tetap bisa kelihatan ini enggak ya? Mahal enggak? Coba. Kayak glossy aja ya. Enggak usah pakai yang mengkilat-kilat itu, enggak usah. Maksudnya kalau glossy mengkilat, kalau yang itu tuh kayak gradasi gitu warnanya. Birunya sih nggak ada yang oke sih. Biru ini paling ya. Oh, metalik maksud gue cuy. Iya. Putihnya nggak putih susu sih ya. Kalau putih susu bagus itu. Aduh. Iya, nggak putih susu kayak, sayang banget ya. Gue pakai ini deh, warna biru deh guys ya. Ini ya. Aduh, birunya gue nggak suka sebenarnya cuy. Mana dong ya? Birunya kayak apa ya? Biru kurang gitu loh. Biru kurang tuh apa ya? Tau gak sih birunya kayak gak enak dilihatnya birunya gitu loh. Kalau gue pakai warna pink, coba ya.
pink sih ya, coba dulu ya. Coba dulu. Spoiler. Spoiler lu tetap di item-item. Oh, kok enggak ada item ya? Jadi pink sama item gitu ya. Udahlah ya. Pink item. Kita bikin pink item. Itemnya tadi yang ini kan ya? Oke, benar. Rimsnya kita buat dia warna pink juga. Pink nyantai kali ya warnanya ya. Pink nyantai cuy, gila. Bahasa-bahasa gua apaan sih? Suka aneh itu bahasa-bahasanya ya. Ini kalau pink kenceng kayak gini nih. Ah, tapi kurang kenceng nih. Pink nyantai sih enak sih pink nyantai ini ya. Enggak pakai spinner. Ininya item aja. Oke. Ya udahlah ya, ini. Ini enggak penting sebenarnya, coy. Untuk apa ini? Kan enggak dilihat, ya. Ininya pink juga, guys. Oke, kita coba pakai dua warna, kita lihat ya bagus apa enggak pink sama hitam ya. Wah, tapi enggak kelihatan, cuy. Ini nih. Oke. Nah, ini yang penting, guys nih. Bener kan ini ya? Benar. Tapi gua maunya yang langsung sebadan, cuy. Sebadan aja. Yang langsung full. Aduh, enggak deh. Enggak deh. Aneh. Ntar guys ya, kita cari dulu guys ya. Yang masih terlihat kece gitu loh, ininya. Apa namanya? Stikernya ya. Aduh, mata gua kenapa gatel sih? Buset dah, kebakaran ini guys. Kebakaran ya. Ah, ini yang terakhir nih yang harus buat kita pakai. Enggak sih. Enggak, buset ada 8 menit harus kita ya. Siap. Ada Burger King. Siap. Art yang waktu itu nah. Apa dong ya? Duh, ini sih enggak banget. Kasih tambah satu aja gitu ya, yang enak dilihat ya. Satu aja. Coba kalau kita lihat. Ah, la. Ini apa sih? Nah, yang kayak gini-gini ini. Yang segaris-segaris gitu loh. Tapi dilihatnya enak gitu, enggak aneh. 12B ini, oh nih, ini tebelnya. Oh, tingkat ketebalannya, guys. Ah. Oke, bentar. Nah. Gua demen nih. Ini gua demen yang kayak gini nih, guys. Tetap ada stiker, cuma enggak lebih itu stikernya tuh ya. Tapi tetap gak ada yang bagus ya. Gatel guys, bentar guys. Mata gua. Gak ada yang bagus guys. Nah itu better tuh. Kayak kecrot gitu loh. Mana tadi? Tapi kecil aja. Nah ini bagus nih. Asal jangan sampai tengah aja ya. Ini cuma di roda kan? Nah.
Ntar. Splash set. Loh. Oh, beda ya. Oh. Beda guys, nyata guys. Splash sama splash set tuh beda. Bentar ya. Oh, modern set siap. Terlalu modern, bro. Terlalu modern ya, flame set. Oh, terbakar dia, terbakar. Nggak, api-apian aneh-aneh. Lightning set. Nope. Gue suka yang tadi. Aduh. Splash set nomor 6. Bentar, ini juga. Kalau kalian tahu game Splatoon, itu kayak game Splatoon gitu loh, keciprat, keceprot gitu ya. Bagusan ini atau ini ya? Ini deh kayaknya lebih kayak crot gitu ya. Lah ini nggak bisa pilih warna. Oh, untung bisa ya. Oke, warnanya kalau gue bikin item agak aneh gak ya? Tetap kita coba pakai dua warna guys ya, sebisa mungkin. Kalau kuning, kita samain sama dalamnya. Not bad. Jadi kayak sama pelek kayak ya, sama ya. Oke, yang depan udah biarinnya putih ya. Yaps. Oke. Ini apa ya? Oh, ini stiker. Yes. Ah, ya udah ini ya udahlah ya. Neon. Oke. Kita pilih yang paling bawah. Nah. Nah. Magenta. Siap. Menyala-nyala dia. Magenta. Aduh, harus kita custom dulu ya. Mana sih? Track audio. Oke. Paling ini aja kita. Speaker. Oke, JL Audio. Kita pakai JL Audio, guys. Nih. JL Audio 12 inch, Clarion 12 inch. 4 juga berarti Clarion 12 inch. Tengahnya buat main warnet deh. Buat main PB. Kita pakai kalau gue pakai speaker semua bagus gak ya? Kayaknya bagus deh. Oh, no. Kita pakai ini aja nih. Nah, cakep ya. Enak dilihat tuh. Neon. Terang neon magenta, boy. Sumpah, menyala betul mobil ini ya. Kaca juga bisa dibikin magenta. Ah, ada tuh magenta. Nah. Light magenta, bisa magenta. Aduh, nggak ada guys. Red adanya ya. Ya udah nggak apa-apa. Oh, ini nosnya. Sampai ke paling bawah dulu guys. Magenta and blue ya. Siap magenta. Hidrolik dong. Wah, bisa joget mobil kita, joget-jogetannya. Terang udah ya. Ini kita pilih dulu. Pikachu. Mana Pikachu? Oke. Tadi apa ya? Terang audio. Oh. Door, terang audio. Spinner enggak. Split hood iya. Ya enggak dong. Bentar. Emang bisa di
Loh, tapi karbon dalamnya ya. Dor aja dor deh. Wuh, siap aneh-aneh lu aneh. Nih, ini aja. Oke. Oh. Oh, udah semua guys ya. Oke, kita bakal coba di performance sini ya. Kita coba guys. Di performance sini ya. Enak gak dilihat ya mobilnya kayak pas lagi di jalan tuh. Apa ya, cakep apa enggak gitu ya. Gak usah dicoba jalan guys ya. Karena tadi itu error pas gue mau coba jalan. Ya jalan sama aja lah ya. Bentukannya kayak gitu-gitu aja gitu loh ya. Ini kan kita mau coba mode-mode Prancer. Kalian bisa komen di bawah mode mobil apa lagi yang pengen kalian lihat gue modif guys ya. Ini ya oke lah ya, gak terlalu berlebihan lah ya modifnya. Cuma warnanya aja gue pengen tuh warna biru, cuma birunya gak ada biru oke gitu loh ya. Ya jadi warna pink ini sebenarnya juga kurang suka juga sih. Ya pokoknya kalian komen aja di bawah pengen mobil apa yang modif dan pengen modifnya kayak gimana. Boleh lo request ibu kita modif-modif ya, karena ini udah tamat kita bisa ngapain aja di Need for Speed Underground 2 Passor kali. Di Underground 2 ini kita bisa ngapain aja guys. Video tutup di sini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa di like dan di subscribe channel ini, di klik ke tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap gue upload video. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Thank you, bye bye.